Bagaimana, Mas Pipin, bahwa kemudian e, dari PDIP sempat mengatakan dulu yang mempelopori adalah PDIP, tapi sepertinya kan ber, berlalu saja gitu. Apakah tetap serius akan didukung, didorong oleh PKS? Ya, pasca putusan MK yang menunjukkan ada tiga hakim MK hmm. yang menyampaikan dissenting opinion, berarti di situ ada celah, ada dasar hukum yang bisa kita. Ajukan di eh, hak angket nanti. Jadi, bagi kami, memang tadi bukan persoalan kalah menang, hmm. tapi apa pelajaran penting setelah ini? Jangan sampai ini berulang. Jadi, pelajaran penting dari pilpres saat ini adalah: apakah kita mau? Melanjutkan tradisi politisasi bansos hmm. yang KPK mempersoalkan, MK juga keputusan MK secara bulat. 8 hakim yeah. itu juga memberikan catatan terhadap putusan MK. Bedanya, tiga hakim memang memberikan catatan lebih serius bahwa ini berdampak kepada elektoral, mm -hmm. dan semuanya mengatakan bahwa ini tidak boleh terjadi pada pilkada besok yang dalam waktu dekat. Okay. Jadi, maksud kami adalah bahwa ketika kita mengajukan hak angket salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh dewan memang tentu nanti berhadapannya dengan mayoritas pendukung pemerintah apakah mm -hmm. memang ini akan diterima atau tidak bagi kami dari PKS kami adalah sampai saat ini oposisi dan... maka hak angket ini tentu akan kita perjuangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik mm. bahwa kita ingin menyelesaikan dan perbaikan negara ini bukan selesai dari satu pemilu ke pemilu okay. tetapi kita ingin terus agar apa rakyat merasakan bahwa efek dari pemilu jangan sampai terjadi defisit demokrasi okay. di mana dana begitu keluar besar tetapi kemudian deal-deal itu menyebabkan apa kepentingan publik terlewatkan apa yang terjadi okay. saat ini yeah. begitu harga-harga menaik Kemudian e, terjadi apa? telur, beras kemudian mahal pasca terjadi basis dan sebagainya. Jadi baik. maksud saya baik, ada baik, baik. ya baik, baik. bagi PKS kita. Akan tetap mengawal. Betul. bagaimanapun baik, baik. kita ingin Dengar, baik, baik. kita boleh bersatu. Buang -buang waktu ini ya, yang waktu dilakukan. Tetapi tetapi kita harus kalau memberikan, dia serius dengan hak angket atau PDIP secepatnya mm -hmm. karena hak angket itu dalam rangka mengontrol apa-apa yang dilakukan oleh, oleh pemerintah, pemerintah. Mm -hmm. sementara pemilu itu dilaksanakan oleh lembaga institusi independen namanya KPU ya, tinggal yang kedua nanti, tinggal kalau pinyasa, kalau, ya? kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara bansos dengan pemilih Prabowo Gibran terus apalagi kalau mendapat hmm, itu kenapa tidak mampir. move on itu lo Menurut Bangar ini di akan apaan. memberi itu keputusan. Okay. Jadi itu keputusan MK. Okay. Jadi itu jadi konstitusi. keputusan hukum. Tapi saya yang enggak move sendiri. on. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.